sini saya ingin membacakan ya pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.